Yuk, WhatsApp. Hari ini gue main Pokemon Go. Gue akan nyoba gamenya kayak gimana. Rambut hitam. Baju harus tetap merah putih. Ya, ini adalah gue. Ah, there's a Pokemon nearby. Oke. Okay. There's a Pokemon. There will help you catch one. Okay. Eh, kok jalan sendiri sih? Gimana sih? Gue harus jalan. Gimana sih, men? Kok gak mau jalan, mas? Gimana sih? Oh gitu. Masih belum paham loh. Oke. Gacha. Kayak menurut mas kok. Oke. Yes. Lalu kita kemana? Oke. Okay. Ya. Yeah. Tadi gua bisa. Lah. Nice. Gacha. Oke. Naik level 2, walkable ditambah 10. Jadi gua harus kemana sih? Sini. Jalannya jalan di tempat terus koplok. Nggak bisa. Jadi gue harus kemana, bang?
Aku bingung. Gua jalan tapi orangnya nggak jalan. Terus gua harus gimana? Asli sumpah nih ngapain sih? Cuman gerak-gerak gini doang. Nih jadi sini gue jelasin, kalau misalnya Pokemon Go itu belum available di Indonesia. Jadi kalau misalnya kalau udah kayak gini, ya mungkin nggak bakalan sebagus yang ada di luar sana kali ya. Setahu gue di Indonesia tuh belum available, jadinya kayaknya masih ada kurang-kurang banyak itu apa buat main game Pokemon ini di Indonesia. So, jadi itu aja video gue tentang Pokemon Go. Kalau misalnya nanti Pokemon Go udah rilis di Indonesia, gue bakalan mainin gamenya. Gue bakalan jalan-jalan juga. Jadi cukup sampai di sini video Pokemon Go yang belum rilis di Indonesia. Thank you so much. Jangan lupa kalian like, kalian komen videonya. Kalian subscribe channel gue. Dan jangan jadi stupid, but not stupid gamers. Thank you.